Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita teruskan dengan latih diri 1.2A. Selesaikan setiap yang berikut. Jadi sebelum kita nak selesaikan tambah tolak ni, jadi cikgu nak kamu tekan kalkulator ya. Kamu tekan kalkulator. Contohnya, apa berlaku kalau kita tekan tambah 2 kali? Okay, maksudnya contohnya kalau kamu tekan kalkulator tambah 4, apa dia memudahkan? Jadi tekan tambah, okey, tekan tambah 4. Dia akan jadi 4. Kalau kita kata tolak tambah 4, tekan tolak tambah 4. Dia akan jadi negatif 4. Kalau dia kata tolak 4, tolak 4, ia jadi 4. Apa lagi? Kalau tambah tolak 4, tambah tolak 4, iaitu tolak 4. Kalkulator memudahkan. Jadi itulah cara yang cikgu akan ajar tidak lagi ni, iaitu kita pemudahkan dulu. Jika ada dua simbol bertemu tanpa ada apa-apa di antara mereka, kita pemudahkan dulu. Jika kedua-dua simbol itu sama, sama ada kedua-duanya adalah positif atau kedua-duanya adalah negatif, dia akan jadi positif. Positif, kita tak tulis positif 4 kalau nombor tu di bermula dengan 4. Kalau kita nombor lain tambah 4, memang kita tulis tambah 4. Okey, jadi kan jadi tengok sini, tolak tambah 4 akan jadi tolak 4, tambah tolak 4 jadi tolak 4. Jika simbol itu berlainan, dia akan jadi negatif. Okey. Jadi maksudnya tanda 2 ni tambah-tambah kita akan tulis balik sebagai 6 tambah 2. Okey, sebab tambah-tambah. Okey, jadi tanda ni untuk 2 tambah-tambah ni. Jadi kemudian kamu dah belajarlah dulu lagi. 6, lepas tu ada 2 lagi, 8. Kalau yang macam ni, tambah tolak, dia akan jadi tolak. Jadi tolak 4, tolak 3. Yang ini, kalau kamu tak nak guna kalkulator, kamu kena bayangkan. Iaitu, mula-mula tolak 4 itu, kalau cikgu kata tolak 4 ke negatif 4 ke, sama je. Jadi, mula-mula kamu berhutang 4. Tu kamu kedudukan kamu tu, kamu dah hutang 4. Kemudian tolak 3 tu, hutang lagi 3. Jadi hutang kamu akan bertambah. Jadi kalau dua-dua tanda di depan nombor ni negatif, dia sama macam 4 tambah 3. Jadi sebenarnya ni tambah 4 tambah 3 jadi 7. Tapi yang ini akan jadi negatif 7. Hutang bertambah. Yang ini duit bertambah. Ini hutang tu yang bertambah. Jadi ni tanda hutang. Macam tu. Kalau soalan C, 3 tolak. Jadi tolak tambah jadi tolak. Jadi 3 tolak 2. Seperti biasalah. Ini pelajaran yang kamu belajar sebelum ni lah. 3 tolak 2, ada 3 biji limau, 2 diberikan kepada orang lain, tinggal 1. Yang di sini, okey, tolak-tolak akan jadi tambah. Okey, yang ini kamu berhutang 2 dan kamu ada 4 ringgit. Asal ni kamu berhutang 2 sebab semalam tak bawa duit. Kamu berhutang lah. Jadi hari ni kamu ada 4 ringgit. Jadi total berapa? Jadi ambil duit 4 ringgit tu, bayarlah. Ni sama dengan 4 tolak 2. Ini tambah 4, cuma kedudukan nombor tu je lain. Jadi akan jadi 2. Kalau di sini negatif 8 tolak 2. Ini konsep yang sama macam ini. Hutang tambah hutang, kemudian hutang lagi. Jadi kamu, kalau kamu beritahu 8 tambah 2 ialah 10, yang sini jawapan dia negatif 10 ataupun tolak 10. Di sini 6 tolak tambah kini jadi tolak. Jadi 6 tolak 3, ada duit RM6. Kemudian kamu ada hutang RM3. Jadi kamu bayar hutang kamu, masih ada RM3 pada tangan kamu. Kalau 3, masih ada 3 lagi. Maknanya positif lah. Okay? Dan kemudian yang ni 9 tambah 4 akan jadi 9 tambah 4.
Bila dah ringkas, biasa punya style dia 13. Dan ni H, yang ini dah negatif 5. Tolak-tolak 3 akan jadi tambah 3. Okay, jadi negatif 5 tambah 3. Hutang ada 5. Duit ada 3. Kalau bayar hutang semua yang duit kamu ada tu cukup tak? Tak cukup. Jadi berapa lagi yang tak cukup? 2 tak cukup. Jadi tak, 2 tak cukup tu tanda dia negatif 2. Seterusnya kita tengok kepada latih diri 1.2B, iaitu bagaimana mendarat dan membahagi. Okay, jadi pertamanya konsep tu macam mana? Kalau kamu kena tahu darab atau bahagi, kalau contohnya 3 darab 6, bermaksudnya positif 3 darab positif 6. Okay, itu maksudnya. Okay, sini okay, dapat 18 lah. Okay, jadi kadang-kadang kita akan ada soalan negatif 3 darab 6, maksudnya positif 6. Okay, jadi apa yang kamu perlu tahu? Negatif darab positif adalah negatif. Okay, jadi kamu mula guna kalkulator untuk yang ni. Kenapa kita tak guna kalkulator je semua ni? Sebab kamu kena tahu basic dia. Nanti soalan-soalan tu yang ini tak keluar macam ni lah. Ini basic sahaja. Okay, untuk pastikan kamu. Jadi kamu jangan guna kalkulator walaupun dibenarkan kalkulator, untuk kamu faham yang bahagian-bahagian seterusnya. Okay, dan kemudian kalau 3 darab negatif 6, negatif 18 juga. Dan kemudian negatif 3 darab negatif 6 ialah 18. Okay. Jadi kalau positif darab positif ialah positif, kalau negatif darab negatif pun positif. Tanda yang sama bila diarabkan akan dapat positif. Kemudian ini negatif darab positif, jawapan dia adalah negatif. Dan positif darab negatif ialah negatif. Jadi kamu dah tahu semua ni 6 darab 3 18. Tapi ni negatif darab negatif, so jawapan dia 18. Oh, aku telah nombor yang sama pula cikgu ambil. Dan negatif darab positif ialah negatif. Yang ini positif darab negatif, negatif juga. Dan kemudian yang ini kalau in case lah kamu tak hafal form, tak hafal kali-kali itu, memanglah boleh guna kalkulator. Tapi kamu kena ingat tanda-tanda itu. Memang guna kalkulator memang selesai, tapi ini kamu kena ingat basic dia sahaja. Kita tak tanya macam ni. Okey, jadi bahagi pun sama. Kalau bahagi ataupun negatif bahagi positif akan dapat negatif. Jadi negatif 4. Yang ini negatif bahagi negatif sama dengan negatif darab negatif, akan dapat positif. Dan kemudian yang ini positif bahagi negatif akan dapat negatif. Dan ini negatif bahagi positif, negatif juga. Okey, itu sahaja. Kita sampai pada latih diri 1.2C, di mana kita ada pendarapan, bahagi, tambah dan tolak sekaligus. So kita kena ikut formula apa? Kita kena ikut aturan Bodmas, iaitu kalau ada bracket, buat dalam bracket. Lepas tu kalau ada power, power cikgu rasa kau belum belajar lagi. Okay, kemudian division, multiplication, pendarapan dan pembahagian dan pendarapan. Tapi kamu kena tahu, bukan memang kena buat division dulu. Tak, division dengan multiplication ni mana-mana datang dululah. Kamu boleh buat dulu. Okay, dan kemudian addition, subtraction ni pun macam tu juga. Mana datang dulu kamu buat. Jadi addition penambahan, subtraction penolakan. Okay, jadi tengok ada bracket tak? Yang ini ada bracket. Tengok ada, yang B dulu ada tak? Kalau tak ada, baru buat yang lain. Okay, jadi buat itulah. Kenapa tak guna kalkulator? Sekali lagi cikgu beritahu kamu, kamu nak jawapan, tekan kalkulator, salin betul-betul. Dapat jawapan. Okay, tapi dia contohnya dia akan beritahu kamu soalan dia. Contoh jawapan dia akan kamu kena buat tu, kata jawapan tu, dia ada negatif 9 dekat sini. Okay, lepas tu, lepas tu dikali-kali,
Lepas tu kadang dibuat bracket. Macam tu. Jadi kamu kena tambah dulu lah. Okay? Jadi ada pertanyaan tu macam-macam. Bukan zak jawapan terus. Jadi sini akan dapat 2 negatif 4 tambah 6. Jadi kemudian negatif darab positif ialah negatif 18. Macam tu. Kalau soalan B, ada tak? Bracket tak ada. Tapi division multiplication ada. Iaitu multiplication lah, pendarapan. Di 8, jadi kita darabkan negatif 4 darab 8 dapat negatif 32. Di negatif 32. Okey, dan tadi kita belajar kalau tambah tolak ada bertemu dekat dia, akan jadi tolak. Okey. Jadi 8 tolak 32 ni kadang-kadang kamu tak hafal kan? Jadi ini hutang lagi banyak daripada duit yang kamu ada. Jadi kamu buat apa? Kamu tolakkan betul-betul. 32 tolak 8. Bukan 8 tolak 32. Okey. Tapi jawapan dia negatif. Macam tu. Okey. Jadi sebab hutang banyak. Okey. Di sini akan dapat 12 sebab 4. Bagi 2 jadi 24. Jadi jawapan dia negatif 24. Iaitu kamu masih berhutang 24. Duit dia 8 dan hutang kamu 32. Kau bayar habis. Masih ada hutang 24. Okey. Yang ini ada tolak, ada bahagi, ada tambah tolak. Jadi kita kena bahagi dahulu. Okey? Jadi 4. Okey. Bahagi tu macam mana kamu nak buat? Kamu ikut kamu je sebenarnya. Kalau kamu nak ambil negatif tu, biar kat situ, jadi kamu 15 bagi 3. Tapi kalau kamu nak buat negatif 15 bagi 3 pun boleh juga. Mana-mana aja. Okey? Kalau tak guna lagi, hantar dari sini, lalu 15 bagi 3 dapat 5. Lalu kita ringkaskan ni. Tambah tolak 8 akan jadi tolak 8. Jadi untuk tambah tolak macam ni, tolak-tolak lah. Jadi mula-mula 4 tolak 5. 4 tolak 5 maknanya duit ada 4, hutang ada 5. Jadi negatif 1. Tak cukup bayar kan? Lalu ada negatif 8 lagi. Jadi negatif 1 dan 8 tu maknanya kamu berhutang 1 dan akan berhutang lagi. Dan berhutang lagi. Okay? Jadi hutang tu akan tambah. Jadi kamu tambahlah 1 tambah 8. Dapat 9 tapi jawapan dia negatif. Okey, untuk soalan D dan F ni ada pembahagian. Okey, tapi dia buat macam ni. Per tu lah bahagi. Jadi kita kena selesaikan yang atas, selesaikan yang bawah. Kemudian yang atas bahagi yang bawah. Okey, sebab ni, yang atas ni kenapa tambah kita kena buat dulu tambah tolak tu dulu? Sebab ni seolah-olah ada bracket. Ada bracket dekat atas, ada bracket bawah. Jadi kita selesaikan yang atas, selesaikan yang bawah. Baru yang atas bahagi yang bawah. Jadi yang atas itulah negatif 14. Jadi tambah tolak, kena jadi tolak. Okey, kalau kamu boleh ringkaskan lagi terus pun tak apa kan. Yang ni akan jadi tambah 35. Jadi kita kira yang atas. Negatif 14, negatif 22. Hutang tu bertambah. Jadi kamu 14 dengan 22 tu kamu tambah. Dapat 6, dapat 3. Tapi negatif. Hutang bertambah. Jadi yang sini lain. Sebab ni hutang, ni duit yang kamu ada. Jadi duit yang kamu ada lebih besar. Jadi kamu tolak dengan hutang yang ada. 2, 1, 12. Dapat 12 yang bawah tu. Nilai dia bawah tu 12. Positif kan? Jadi yang ni maksudnya negatif 36 bahagi 12. Okay? Jadi kalau kamu hafal CP 12, 12, 24, 36. Jadi 3 lah. Tetapi jawapan dia negatif 3 sebab negatif bagi positif. Yang untuk E, yang kamu kena buat tu yang ni dulu lah. Okay, jadi kamu nak gunakan terus negatif ke tidak? Macam tu. Jadi kalau kamu nak gunakan negatif boleh. Kalau tak nak guna negatif pun boleh. Kalau nak guna macam ni pun boleh. Guna macam ni pun boleh. Jadi kalau tak guna, kamu salin dulu. Lepas tu kamu kira yang ni. Pendarapan eh. Jadi 15 darab negatif 3 akan dapat negatif 45. Ini dalam bracket. Okay. Lepas tu tolak-tolak 6 akan jadi tambah 6. Jadi yang ini boleh ringkaskan lagi. Tolak-tolak ni. Jadi negatif 12 tambah 45 tambah 6. Okey. Kalau kamu gunakan seluruh ni macam mana? Dia akan jadi lain. Dia akan jadi tambah habis. Jadi kalau kamu nak gunakan terus negatif 15, darab negatif 3 akan dapat 45 terus.
Sebab negatif, darab negatif akan jadi positif. Okey? Dan kemudian negatif 12 dengan 45 ni ialah 45 lebih besar. Bukan hutang. Jadi ini hutang. Jadi 45 tolak 12. Itu maksudnya 45 tolak 12 je sebenarnya. Tapi sebab 12 tu negatif tu dulu. Jadi yang tu yang keliru sikit. Jadi ini tolak dapat 3. Ini tolak dapat 3. Jadi 33 yang positif. Okey, sebab ni lebih besar dari ini. Dan tambah 6. Ini tambah biasa je. 9. 30. Okey, yang F sama macam D. Kamu kena kira yang atas, kira yang bawah. Yang atas tu pula nak kira ada pendarapan dan ada penolakan tambah . Jadi kamu kena buat negatif 8 darab negatif 5 dulu. Jadi negatif 6 tak usik. Lepas tu negatif 8 tak, darab negatif 5 ialah 40. 40 yang positif. Okey, jadi yang bawah tu pun kita tak kira lagi. Tapi ringkaskan, tolak-tolak akan jadi tambah. Jadi di sini kemudian kamu kira negatif 6 dengan 40. Jadi sama dengan 40 tolak 6 akan dapat 34. Okey, dan kemudian di sini akan dapat negatif 2 tambah 38 akan dapat 36. Okey. Oops, patutlah salah ni negatif 27 lah. Okey, jadi lainlah ni. Jadi dah lainlah. Jadi negatif 27 tambah 38. Jadi 38 lagi besar daripada 27, jadi 38 tolak 27. Okey, dan jawapan ni positif. Jadi 8 tolak 7, 1, 3 tolak 2, 1. Okey. Okey, dapat 11. Jadi 34 pun 11. Boleh kecilkan lagi tak? Kalau tak boleh, sepi sebelah kan? Tak boleh, biar macam ni. Okey. Jangan heran . Boleh tinggalkan macam ni. Tapi kalau cikgu kamu nak jawapan tu dalam pecahan yang lain, bentuk lain, kamu bagilah 34 bagi 11. Jadi 11 darab 3, 33 1. Jadi bacaan dia 3 ni besar, lepas tu 1 pun 11. Macam